Halo, kembali lagi bersama saya Galang Legowo. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara merubah CCD menjadi MP3. Nah, ini saya sudah memasukkan CCD saya ke dalam object drive laptop saya seperti ini. Saya masukkan, terus saya buka dulu. Maka untuk coba memutarnya, kita bisa membuka folder mpegfc di dalam CCD nya jadi kan biasanya track-tracknya tersimpan di sini. Kalau ini CCD lagu, biasanya ini sesuai track 1, track 2, jadi lagu 1, lagu 2. Menurut saya mencoba membuka track 1 itu, coba menggunakan media layer seperti ini. Ini contohnya server yang dibutuhkan untuk merubah menjadi MP3. Saya menggunakan server format factory versi 3.95. Anda bisa mendownloadnya di www.pcfreetime.com seperti itu. Ini Anda bisa mendownloadnya di sini, download di server 1, server 2 seperti itu. Nah, itu Anda bisa menginstalnya dan menggunakannya seperti ini. Lalu Anda memilih audio, lalu pilih MP3, lalu add file, ke CCD nya di DVD drive nya lalu buka MPEG, lalu pilih file mana yang akan Anda rubah, di mana Anda ingin rubah semuanya, semua track nya ini Anda bisa blok seperti ini. Ataupun Anda bisa memilih sendiri dengan tombol kontrol Ctrl, lalu klik ini untuk memilih. Dan kali ini saya memilih track 1 saja sebagai uji coba. Lalu saya akan open, itu filenya sudah masuk saat ini, track 1. Lalu kita bisa setting di output setting, saya pilih kualitas high quality, lalu kita akan memilih kualitas bitrate-nya. Bitrate-nya untuk standar kualitas saya memilih 128 kilobit per second, 28 kilobit per second. Oke. Lalu saya pilih output folder, yaitu tempat di mana filenya nanti akan di-save sendiri. Saya akan men-save-nya langsung di desktop saja. Oke. Lalu kita pilih file ini, kita start. Lalu prosesnya berlangsung. Kita bisa merename-nya sesuai judul lagunya. Contohnya oke, dengan format MP3. Yang membukanya di media player klasik seperti itu. Dan sudah berubah menjadi MP3 seperti itu. Demikian video dari saya. Jangan lupa untuk men-subscribe channel saya untuk mendapatkan update-update terbaru dari trik-trik komputer dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.